Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada status terbaru nih dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting yang pastinya membuat baper para netizen nih. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di sini Ayu menuliskan, "Duh, Ayu heran deh. Netizen suka banget komentarin hidup orang lain, padahal belum tentu orang yang dikomen lebih buruk dari dirinya sendiri. Introspeksi diri dulu ya, sebelum komentarin orang lain, jangan bersikap semaunya. Setuju kan?" Begitulah sepenggal kata yang Ayu tuliskan di akun Instagram pribadinya. Sontak nih, para sahabat langsung mengomentari status Instagram Ayu tersebut. Dari angka Sabali 20 memberikan emotik love berwarna hitam dan juga api yang membara. "Lia Putriana, love you Ayu Ting Ting, I lovers Ember." Setuju. Dari Setarwati, "Wow, seksi bodinya, mantap. Ayah Ojak mah cantik, bodinya bagus." Dari Fatmawati Alia, "Kepengen banget deh ketemu Neng Ayu cantik, mudah-mudahan terkabul bisa ketemu. Amin ya rabbal alamin." Mimin juga mendoakan semoga kelak Fatmawati dapat bertemu dengan Ayu Ting Ting. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga dari Adam, "Cantik teh, beautiful, love you, cantiknya Kak Ayu." Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan komentar dan juga semangatnya untuk Ayu Ting Ting. Dan juga dari Manunggaling, "Paragraf pertama bikin mental haters langsung keok." Dan ada status terbaru di dari Super Mega Bintang Ivan Gunawan yang sepertinya akan gol menikmati hidup barunya. Malam hari ini Ivan Gunawan terlihat sangat tampan dengan kemeja berwarna hitam dan juga dasi kupu-kupunya. Dan Ivan Gunawan memberikan status terbaru di akun Instagram pribadinya. Di sini Ivan Gunawan menuliskan, "Hanya imbalan diri lain untuk diri saya sendiri untuk usaha dan konsisten. Memiliki pakaian istimewa untuk hari spesial saya adalah kebahagiaan tingkat lain bagi saya. Dan aku selalu tahu kemana. Brutus Rumah Mode, terima kasih banyak udah bikin kenyataan." Begitulah kira-kira yang ditulis Ivan Gunawan di akun Instagram pribadinya. Ada sesuatu yang sangat spesial yang akan dia berikan untuk kita semua nih. Kita tunggu saja ya, kabar apakah itu? Apakah hari spesialnya akan ditunjukkan dengan Ayu Ting Ting atau dengan wanita lain pilihan hatinya? Tapi terlihat ya di sini siang ini Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting terlihat begitu mesra di acara Brodies TV. Mimin juga masih penasaran ya, spesial apakah yang Ivan Gunawan maksudkan? Dari status Ivan Gunawan tersebut dikomentari oleh beberapa artis juga nih yang merasa penasaran. Hari spesial apakah itu? Ada Rosa di sini juga mengomentari Ivan Gunawan nih. Di sini Rosa menuliskan, "Gantengnya, love you Ivan Gunawan." Langsung dijawab nih sama Bang Ivan, "Makasih sayang Itiros 9110. Dan juga di sini ada Brata Kartasa Semital, si ganteng yang dekat-dekat dengan Ayu Ting Ting, mengomentari Ivan Gunawan. Ken Wai tulis, "Brata Kartasa Semita di akun Instagram Ivan Gunawan." Dan juga di sini ada Mama Isda nih ikut mengomentari status dari Ivan Gunawan tersebut. Di sini Mama Isda menuliskan, "Ada apa nih bikin sweet Lagi-lagi Ivan Gunawan juga membalas nih apa yang dikomentari oleh Mama Isda. "Ada yang akan terjadi," tulis Ivan Gunawan. Wah, bikin penasaran nih ya. Dan juga dari Futur, "Undangan mana undangan 34 menit yang lalu." Dan juga di sini ada Arda Pramoto, "OMG kakak, cakep amin, boom." Begitulah beberapa komentar para sahabat. Masih banyak lagi nih komentar berdatangan dari Deborah.
kok kurusan jadi tambah ganteng, jadi pengen kurus juga. Dan juga dari sahabat yang lainnya nih, memberikan emotic love untuk Ivan Gunawan yang hari ini tampil begitu tampan dengan kemeja yang berwarna putih dan juga hitam. Terlihat sangat macho dan juga gagah nih. Wow, penampilan yang sangat sempurna untuk seorang mega bintang. Apapun yang terjadi, kita doakan saja yang terbaik untuk Ivan Gunawan dengan dasi kupu-kupunya yang sangat indah nih. Sukses dan semoga apa yang Ivan Gunawan harapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga harapan-harapan yang indah dapat dikabulkan juga ya oleh Allah. Dan semoga Ivan Gunawan mendapatkan calon pengantin yang begitu sayang dan juga mencintai apa adanya. Semoga dengan adanya Ayu Ting Ting bersamanya bisa membuat hidup Ivan menjadi lebih indah dan juga berwarna. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetaplah bahagia Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting, dan tetaplah bersama menjadi sahabat. Semoga Allah menyatukan dua hati insan ini ya. Kita doakan yang terbaik untuk Ivan dan juga Ayu. Dan untuk sahabat semua di rumah, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beristirahat kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badu Soleil.